Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, wal masayikh, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat bersejarah diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'radkan sekaligus dirangkaikan dengan peringatan haul Abah Guru Sekumpul yang ke-18. Penuh harapan kita mudah-mudahan dengan peringatan ini kita dapat meletakkan Nabi di dalam hati kita dan meletakkan orang-orang soleh, wabil khusus kepada Abah Guru Sekumpul, di dalam hati kita. Karena beruntung orang yang dapat meletakkan orang soleh di dalam hatinya, tapi lebih beruntung kalau kita ada di hati mereka. Di zaman dulu ada seorang wanita bebinian datang ke rumah orang soleh, hendak meletakkan dirinya di dalam hati orang soleh. Buliknya sapu tangannya ditinggal. Jadi orang soleh ini, begitu wanita ini sudah bulik, menemukan ada sapu tangan tertinggal. Pikir orang soleh, ini kepunyaan wanita tadi. Lalu diandak di tempat yang baik, yang kira-kira kada terjangkau oleh kekanakan halus, biar jangan dimain-mainkannya, jangan sampai hilang, dengan harapan kaina bila bibin itu datang mencari bulik akang. Rupanya perempuan itu kada bebulik lagi, memang sengaja pang ditinggal. Jadi orang soleh tadi apabila taitihi kesapu tangan tadi keganangan di bibin tadi, kena esok taitihi pulang, keingatan pulang di perempuan tadi. Akhirnya lama-lama wanita itu berada di hati orang soleh. Ternyata orang itu, perempuan itu diangkat Allah menjadi wali kutub. Itu baru meninggalkan sapu tangan. Bayangkan kalau meninggali duit seikat. Dek ulun bujur bercakapnya. Artinya berusahalah kita meletakkan diri kita di hati orang soleh, karena beruntung. Ujar Nabi, inna minan nas unasan yadkhuluna aljannata majjanan. Sesungguhnya ada dari kalangan kita manusia nanti pada hari kiamat,
masuk ke dalam surga majjanan. Kalau bahasa kami ditungkal gratis, dengan cuma-cuma. Kalau dihisap amal perbuatan kita di dunia tipis harapan hendak langsung ke surga. Beramal iya jua tapi dosa banyak, ma 4-5 bakul bisi dosa. Menyambeti orangnya kada kehitungan. Uja kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang terbiasa menyambeti orang ni kebanyakannya lelakian, tapi kada berataan pang. Kalau bibinian jar memang sudahnya, sudah bawaannya. Kata beliau, bukan kata ulun, tapi setelah diingat-ingat, betul lah kita nih. Kadang-kadang terpelisit cakap menyambung cerita nang kada baik tentang orang katuju banget. Kadang-kadang hari-hari itu mun kada menyambat orang, gatal banget muntung. Kayak kebanyakan makan gangan keladi. Orang kalau terbiasa nyambati orang penceramah gin sambatinya. Penceramah tu lakas datang, yat, lakasnya datang je. Sesalah tu hendak numpang sarapan aja tu je. Apa salahnya tadi makan di warung? Nah. Bila penceramah tu lambat datang, bercakap lagi, tengok-tengok aja. Lambatnya datang. Mentang-mentang laris datang terlambat terus. Jadi ada aja penyambatan kita tu. Amun hendak langsung masuk surga asa tipis harapan. Kalau tidak dengan rahmat Allah. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah antara lain? Adalah orang, ujar Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Orang yang di hatinya tetap menyimpan, menyayangi orang-orang alim. Maka itu di dalam kitab Matla'ul Badrain. Ada tiga kitab yang ulun ketemukan. Kaina di akhirat ada hamba Allah yang digiring masuk ke dalam neraka. Allah bersifat penyayang, bersifat pengampun. Lalu Allah suruh malaikat, ujar Allah, panggil hambaku nang hendak digiring ke neraka tu. Takuninya selama hidup di dunia pernahkah kumpul di majelis orang-orang alim? Umpat pengajian. Apabila nya pernah semajelis dengan orang alim, sudah kata Allah, dosanya ku ampuni, berganti dengan rahmatnya, dengan rahmatku, digiring dengan orang alim, masuk surga dengan rahmatku, kata Allah. Rupanya setelah ditanya kada suah juga hadir di majelis orang alim, kada suah, mungkin sibuk banget kalau. Lalu ditanya yang kedua, pernahlah sekampung dengan orang alim? Kalau pernah sekampung, dosanya diampuni, masuk surga bersama orang alim. Makanya beruntung banget kita di Banjar nih, sekampung dengan orang alim. Kami di Tungkal tuh untunglah ada kiriman dari Banjar nih. Jika tidak tipis juga. Tuan Guru Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq kiriman dari Banjar. Makam Sidin di sana, itu dapat berkeramat. Kemudian guru kami Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Dato Ismail, sepupu sekali dengan abah guru Kiai Haji Ahmad Bakhit. Itu kiriman dari Banjar juga. Makanya berdiam di Banjar ini untung banget sudah. Pian jangan pindah lagi, berenai di sini. Apalagi pindah ke Tungkal dosa, ngalih kami maharagu. Mereka berenaian di sini. Kenapa? Untung kita di kampung kita ni ada orang alim, abah guru ada. Kami di sana ngalih, mencari orang alim nang mirip-mirip di sini payah. Meninggal sudah, gantinya nang payah mencari. Rupanya kada suah juga sekampung dengan orang alim, takuni pulang nang ketiga. Pernahlah makan tak imbai wan orang alim. Makanya ulun waktu munduk di Pekalongan, Jawa Tengah, paling suka ulun makan sehidang dengan kiai. Ulun sekolah PHI Kuala Tungkal. Kalau temak makan tak imbai dengan ayah, dengan Kiai Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, ya Allah senangnya. Apalagi waktu lapar. Karena ulun tahu tuan guru kada banyak makan.
ulunlah yang mengguhitnya. Ulun pernah diajak oleh kawan mengambili Kiai Umairah dari Jakarta hendak ke Tembilahan Riau. Mengambili di Jambi. Ulun sebenarnya banyak kesibukan, tapi karena diajak ngambil Kiai, ulun kada menawar lagi. Biar ulun pernah semobil dengan Kiai. Karena nanti kalau ditanya malaikat pernah dak duduk dengan orang alim, pernah dalam mobil 2.5 jam dari Jambi ke Tunggal. Rupanya bukan hanya semobil saja, rupanya pesawatnya delay, ditunda, sehingga turunnya mendarat hampir jam 12. Rencana asal dibawa ke Tunggal makan di rumah ayah. Sekalinya karena terlambat, kada mungkin langsung dibawa ke Tunggal. Musidin berangkat dari jam 4 subuh dari rumah, di bandara kada makan, Jisidin. Paham kita, belum makan. Akhirnya ulun suruh supir cari rumah makan yang paling hebat. Ulun dah pun nanya toke, dah hendak nanya bos. Kalau nanya bos, kena cariakannya rumah makan yang paling murah, inya pang bayari. Kalau supir kan kada inya bayar. Carikannya makan rumah makan Sebano Teraso bacanya. Dasar Teraso memang masuk dah. Penuh, dingin, basi, ada humap lalu. Cuman bayarnya humap. Apa kada humap menang bayarannya banyak. Tapi nya kada salah. Sudah dimirik pasangnya mirik dah. Sebano Teraso. Artinya kalau kau masuk Teraso lah kau bayarnya. Karena masakannya nyaman-nyaman. Maka pada padas karas-karas ulun kada pati bisa betalan nasi. Ulun kena penyakit kada kawanalan nasi tahun 94. Di Pekalongan Jawa Tengah masih munduk. Bulik ke Tunggal 95 disuruh ayah berdiam di Al-Baqiyatus Salihat. Sekarang santrinya lebih 2000 sudah. 13 tahun ulun kada kawanalan nasi, makan bubur, hampir jadi wali. Cuman kada jadi. Jadi kada kawa makan nang karas. Ulun lihat lauk karas. Sekalinya ada pelihatan ulun dalam mangkok tu gulai tahu 2 himpil bakunyong. Julun kada papa lah tahu, nang penting lancar urusan talan menalan. Sekali ulun ambil, sekali dimakan bukan gulai tahu, ternyata gulai otak sapi. Nyamannya pikir hati, inilah kata anak muda, tak seindah apa yang kubayangkan. Rupanya Kiai itu suka aja otak sapi, ambil din jua nang sehimpil. Akhirnya semangkok berdua kami dengan Kiai. Kawan membawa kudakan, di kudaknya kami makan. Tambah gagah lah ulun. Aina bila ditakun malaikat, pernah ada makan sehidang dengan Kiai? Pernah. Mana buktinya? Aina ada gambarnya. Rupa kada suah juga, tanya lagi yang keempat. Pernah dak mencintai jadi? Ternyata orang mencintai itu menyebabkan rahmat Allah turun. Mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada kita mencintai kepada orang yang dimuliakan Allah. Amin Allahumma. Ma'asyiral hadirin, para habaib dan masyayikh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, kemudian dimi'ratkan mengambili sembahyang 5 waktu. Yang asalnya bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Cuman karena bertemuan dengan malaikat, dengan Nabi Musa alaihi salam, sebelum turun ke alam dunia, Nabi Musa bertakun kepada Nabi, apa yang Allah perintahkan kepada pian dan umat pian? Ujar Nabi, sembahyang 50 waktu sehari semalam. Ujar Nabi Musa, ada harapan umatmu sanggup, ada kuat umatmu sembahyang 50 kali sehari semalam. Karena hidup kita sehari semalam cuma 24 jam. Kalau 50 waktu bagi rata 20 menit sekali sembahyang. Kesian nasib imam kada kau bulik. Hanya mencolop sandal hendak bulik, azan bebulik pulang sidin. Sembahyang bulik, colop sandal, azan bebulik pulang. Akhirnya imam tuha di dalam masjid bulik-bulik. Kita nang hendak begawi ke kabun, kada sabegawi lagi.
Imbah sembahyang culup silawar hendak begawi ke kabun azan pacol pulang. Sembahyang pulang, imbah sembahyang culup pulang, azan pulang, pacol pulang. Akhirnya silawar penggawian rabit culup pacol, culup pacol lah. Oja Nabi Musa kada sanggup, umatmu kada sanggup. Pian minta kurang haja dengan Allah, Nabi paling hebat manusia. Tapi Nabi menerima saran orang nang tatuha. Siapa nang tatuha pada Nabi? Nabi Musa. Ini syarat kepada kita sehebat apapun kita. Belajar menerima saran orang tatuha-tatuha kita. Karena kadang-kadang menurut kita bujur, tapi ada nang bujur lagi. Makanya sahabat Umar bin Khattab meniru Rasulullah selalu menerima saran. Sahabat Umar itu suatu ketika mengisi pengajian. Mungkin terlewat lawas sidin mengisi pengajian, ada nang sakit parut, hendak bakantut. Makanya ulun di mana aja ceramah kada pati hendak lawas kada. Kalau-kalau ada nang sakit parut kah hendak bakantut. Ditahani sidin alhamdulillah berhasil bakantut kada bersuara. Tapi bebau baunya tahambur sampai ke hidung sahabat Umar. Ya sahabat Umar, siapa nang bakantut nih? Orang pengajiannya bakantut. Cakap seperaka baunya. Ya sahabat Umar, ayo keluar sana bauduk hulu. Kayaknya berbulik ke sini pulang. Nang bakantut bingung, handak keluar ketahuan kawan rahasia. Maka bau kantut kada senonoh lalu. Tak baik sedikit pada bau hintalo tambok. Kada keluar sahabat Umar sarik. Sahabat Ali memberikan saran. Ya sahabat Ali, hai sahabat Umar, baiknya jangan cuma nang bakantut, disuruh keluar. Kasihan sidin nang bakantut subhan. Coba pang kita suruh keluar beretan marah mengalah demi menyembunyikan rahasia kawan. Biar kada ketahuan nang bakantut keluar beretan, bauduk beretan, kena bebulik beretan. Pikir sahabat Umar, bujurnya sahabat Ali. Menurut sidin, pada keras suara sidin sudah. Tapi karena betul punya sahabat Ali nurut. Padahal sahabat Umar ini sahabat nang paling jagau. Ujar Nabi, iblis itu kedua ini terperangan dengan sahabat Umar dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kalau iblis tahu sahabat Umar itu ada di Berabai, iblis terpaksa bermalam di Amuntai itu. Parainya ke Berabai, takutan karena pasong sahabat Umar. Karena guru kami Kiai Muhammad Ali bin Syah Abdul Wahab bercerita, sahabat Umar itu pernah memasung iblis, panjang kisahnya. Amun ningi ulun kisahkan kada jadi kisah Isra Mi'raj atau kisah iblis saya. Maka itu kita, setiap kita ni ada kelebihan, ada kekurangan. Maka selalu menerima saran orang. Palikulli syai'in maziyah, bagi tiap sesuatu tu ada kelebihan. Ada kisah. Orang pintar sekolahannya ada lagi. Di Berbay ini gini lagi sekolahannya. Kalau sekarang ini setingkatan doktor profesor deh. Hendak mengadakan penelitian nyebrang laut nang kada begitu luas. Menyebrangnya pakai perahu jungkong. Mun kami di Tungkal sampan namanya. Di sini jungkong kalau. Nah, perahu jungkong. Lalu menyeberang pakai jungkong berdua tukang kayu. Di haluan syuting di belakang sikong. Profesor duduk di tengah sambil berpandir di tengah laut tadi. Betakun ikam ding nang di hadapan. Sekolah tamat napa, S1 ke S2 kah? Jangan di hadapan Pak Aik, jangankan S1, SMP kada tamat. Kenapa kada menyambung duit ke dede? Kasihan nasibmu ding aja, berarti ikam ni menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Takun ni nang di belakang pulang ikam pangding tamat S apa? Jangankan S apa, Pak Aija SD kada tamat. Umaja sidin parah lagi ikam ni dengai, berarti ikam ni menyia-nyiakan separuh hidupmu. Sampai di tengah laut jungkong bucur. Karam. Jenang berdua Pak Profesor, pian bisa lah bakunyong. Oh ya Profesor, mana bisa aku bakunyong. Masya Allah, jenang berdua berarti pian menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Lamun tinggalam karam mati, pian mun kami masih ada separuh lagi je. Selamat nyebarang sidin. Ternyata hebat kita ada nang hebat. Ada kekurangan kita, maka itu sehebat apapun kita kada boleh merasa hebat, apalagi memang asli kada hebat. Satu. Sebelum Nabi menghadap Allah, tadi Nabi diperjalankan dengan malaikat Jibril. Maka Nabi minta pendapat hulu dengan malaikat Jibril.
Ini isyarat kepada kita, selalulah belajar menghargai pendapat orang. Walaupun pendapat kita bujur, apa salahnya minta pendapat dengan orang? Beda pendapat itu biasa aja. Yang dilarang itu pecah belah sebab beda pendapat. Orang bahari itu biasa beda pendapat, maka ada pekih khilafiyah tuh. Ada nang sembahyang subuh bakunut, ada nang kada. Dari bahari ya sudah. Kenapa wah ini bertangkarnya? Nang ampun dalil aja kada bertangkar. Imam Syafi'i bakunut, Imam Malik kada bakunut. Padahal Imam Malik guru Imam Syafi'i. Beda pendapat akur. Imam Syafi'i sembahyang di kampungnya Imam Malik sembahyang subuh, Imam Syafi'i tetap bakunut tapi kada mangkat tangan. Menghormat gurunya Imam Malik. Kada mau tetap bakunut tapi kada mangkat tangan. Ini namanya konsekuen. Konsisten. Konsekuen dengan pendapat. Artinya pendirian tetap tapi belajar menghargai orang. Sidin kada mangkat menghargai Imam Malik, tapi beliau tetap dengan pendapat beliau. Beda pendapat kada apa-apa, nang dilarang tu pecah belah sebab beda pendapat. Ada di zaman dahulu namanya Ki Wahab. Ki Wahab ini katuju banget maulah pertandingan musabakah tilawatil Quran. Tapi ada kiai nang karas, pondok sidin tu kada boleh umpat tandingan. Uja sidin ku haramkan ikam tandingan. Al-Quran dipelajari bukan hagin ditanding, dibaca, diamalkan. Tapi Ki Wahab tetap bertanding karena memacu semangat kekanakan belajar Al-Quran. Uja nang karas kada bisa, jangan dilajari kekanakan tu keungahan. Kena bilanya dapat nomor satunya keungahan kena. Maka jangan, haram hukumnya sidin. Beda pendapat tapi akur. Ki Wahab mengadakan pertandingan, Ki nang karas kada membolehkan diundang, datang. Cuman Ki Wahab ini harat bemesak. Inya buai bemesak itu apa tangan-tangannya nang nyaman. Ada beritaan gede. Amun tangannya dasar nyaman bememesak, walaupun undang gelah nang dimasaki tetap nyaman. Tapi kalau tangannya memang kada penyamanan bememesak, sekalipun undang papai tetap kada nyaman. Ki Wahab ini nyaman bemesak. Lalu sudah dimasakkan, diundang kiai tadi, disuguhkan makan, makanan nyaman, sudah habis makan. Ya Ki Wahab, bagaimana Mbah Yai, masakan kami alhamdulillah jisidin, masakan pian sungguh nikmat, ulun terima kasih, nyaman banget. Tapi perlu sempian ketahui, musabakah tetap hukumnya haram. Pendapat tetap dipegang, tapi tetap menghargai orang lain. Makanya Nabi itu sebelum menghadap Allah menghargai. Mahalakam ru'un an musawarati. Makanya Nabi itu hatta hawa ijil baiti, berunding Nabi. Kepentingan rumah tangga Nabi berunding. Karena kalau kada berunding kena tiwas meniwas. Ulun suah sudah, surpi dah membuktikan. Ulun diundang ceramah. Mungkin panitia kurang masak berunding. Nang satu mengundang ulun, nang satu mengundang dari provinsi Jambi. Sekalinya ulun datang berdahulu. Kada lawas datang mobil sidan dari Jambi nang mewah tu. Turun Kiai Tuha. Pikir saya kenapa beliau datang. Amun beliau ceramah, kenapa panitia nyuruh ulun ceramah? Amun ulun ceramah, kenapa sidin datang? Amun berdua ceramah, lebih kada mungkin lagi. Kami ditungkal, kada penahanan lawas ceramah. Alangkah surangan saja telabih sejam, kawan mengudi dah. Setumat mitihi ke jam. Setumat mitihi ke jam ulun. Kalau ceramah, orang mitihi jam terus. Wabilahi taufik kaya lagi. Siapa takut ancap ampih. Bukan pian aja lakas imbah. Ulun kan lakas imbah juga. Bingung ulun, bingung panitia lagi. Keluar masuk, masuk keluar. Keluar masuk, keluar. Menggawil ke ulun. Uja panitia, minta maaf guru je. Malam ni pian kada jadi ceramah. Karena ada guru Tuha dari Jambi. Ya ulun kada apa-apa. Alhamdulillah. Ulun kawa empat mendengar. Cuman pian baca doa aja. Pikir hati ulun, kenapa ulun baca doa? Guru-guru kami nang Tuha-Tuha datangan kumpul kayak ini nah. Kenapa ulun nang anum? Ulun anum waktu itu. Kenapa nang anum tu baca doa? Mungkin pikir hati ulun, panitia ini menjaga perasaan ulun. Biar ulun ini jangan tersinggung. Pada jujur ulun akui, sedikit kada tersinggung. Cuman hati kada nyaman. Orang segagah ulun, ha?
dibatalkan, apa kata dunia? Sekali ulun berkisah, kata kawan ulun itu belum lagi bangaja. Di wadah kami mantap lagi katanya. Beempat penceramah datang. Cuman panitia kada kalah hebat. Nang sikong suruh baca Al-Quran. Nang sikong suruh baca berjanji. Nang sikong suruh ceramah, nang panuhannya baca doa. Ulun jawab, untung kada berlima. Cakap berlima pas nang kalimat tukang bagi nasi bungkus. Nabi mengajarkan, selalulah menghargai orang lain. Setelah menghadap Allah dikurangi lima. Ujian Nabi Musa kada sanggup, akhirnya dikurang lima, lima tinggal lima. Yang lima ini kena kau ditawar lagi harga mati deh. Apabila kada kawa sembah yang berdiri karena uzur, sembah yang berduduk kita. Berduduk kada kawa juga sudah, sembah yang berebah. Berebah kada kawa juga, sembah yang isyarat mata. Isyarat mata kada kawa juga ya, ingat di hati. Di hati kada ingat juga, mati itu. Artinya apa? Sembah yang sampai ke mati ada tawarannya uzur sembah yang dua juga. Pertama karena teguringan kada tebangunan lalu. Jam 10 malam guring sinya bangun, jam 7 kada sinya bangunan lalu guring mati. Kada berdosa meninggalkan sembahyang, tapi bila bangun wajib dibayar. Nang kedua kelumpanan, kada ingat. Maghrib tadi kada ingat sembahyang kada berdosa, tapi bila ingat bayari. Isya kada ingat pulang biasa. Subuh kada ingat pulang kebiasaan. Zuhur kada ingat pulang luar biasa. Asar kada ingat pulang orang gila. Makanya orang gila itu kada wajib sembahyang. Alirannya orang gila itu kada wajib sembahyang. Karena kada ingat kaya pak. Kalau kita masih ingat, akal masih normal, sembahyang kada kau ditawar. Apabila kada sembahyang, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 macam siksaan. Sebuting pun kita kada sanggup memikulnya. Ada di antara siksaan di dalam kitab hadis At-Targhib wa Tarhib. Siksaan orang kada sembahyang kena dihadangi ular. Kalau ular itu menggigit, sakitnya cukup hagin 60 tahun. Ular itu panjangnya perjalanan sebulan. Apabila berjalan dari kepala ular bulan Rajab, bulan Sya'ban yang sampai ke buntutnya, kira-kira ular itu panjangnya kepalanya di hadapan Masjid Maksum nih, buntutnya pas di higa rumah Ayu Tinting. Tak ke Jakarta buntutnya. Itu yang mematok. Kita ular sambur 2 meter saja masuk ke kamar anak, anak sedang guring berteriak kita menyelamatkan. Tapi kenapa anak di dalam kamar kada dibangunkan? Kada sembahyang subuh kita kada menjerit. Kenapa? Padahal ular yang mengintai bukan 2 meter. Ular sambur 2 meter juga. Abutnya minta ampun kita. Tapi kenapa anak kada sembahyang kita kada abut? Padahal yang menunggu ular perjalanan 1 bulan. Maka itu kada usah sebanyak kita pesan dengan anak. Sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Namun kita alhamdulillah anak kita nih gina, minantu kita nih gina, cucu kita nih. Kayak apa supaya inya nih sembahyang? Kada usah banyak, kita kada kawa sembahyang kayak Imam Ahmad bin Hanbal kada kawa. Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam kada kurang 300 rakaat sembahyang. Kita jangankan ngintu tarawih 20 rakaat gin banyak mencilat. Malam pertama sampai 15 hampir panuh masjid. 20 ke atas hilangan. Kami ditungkal, ditungkal. Kalau di sini mungkin mau terparah lagi sapo. Kita kada kawa sembahyang kaya sahabat Utsman. Sahabat Utsman dalam kitab Nasaihul Ibad kalau sembahyang sunat 2 rakaat khatam Al-Qur'an. Rakaat pertama imbah Fatihah 15 juz hanya rukuk. Rakaat kedua imbah Fatihah 15 juz hanya rukuk salam khatam Al-Qur'an. Dan kita imam tarawih membawa sejuz saja malam esok tahan pindah masjid. Ada sanggup juga setiap malam di situ kita kelapahan. Barangai sembahyang 5 waktu ni diharagu. Karena barang siapa maharagu sembahyang 5 waktu. Ujian Nabi akramahullahu bi khamsi khisal. Kaina dimuliakan Allah sebanyak 5 macam perkara. Pertama, yarfa'u anhu diqal aisi, dihilangkan Allah rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya kada merasa susah, kada gelisah. Kaya para awliya Allah wallahum yahzanun. Inya kada merasa susah, kada merasa gelisah, kada merasa resah. Pinang murah biar haja, sawit murah biar haja, kelapa murah merha. Kada pakabun juga.
agina pasusah hati. Apa jual gambung, haharunom, sawit murah. Jurang berapa garang cil bisi kabun, kedudu aja. Kenapa maka beharunom, amun sawit murah aja, gambung kok kadilako. Jangan susah. Dijadikan Allah kita sugih, alhamdulillah. Kada sugih, kada papa. Jadi orang sugih, alhamdulillah kawa nyumbang. Jadi orang susah, apa boleh buat? Menerima sumbangan aja. Kada ngel. Orang hidup di dunia ini berhak. Orang sugih berhak hidup di dunia. Orang susah berhak. Jangan apa bedanya? Ulun ada tiring mobil. Di belakang mobil itu ada tulisannya. Sebenarnya biaya hidup ini murah. Yang membuat mahal karena gengsi. Waduh, julun nyinggung ulun nih. Maka ulun hanya menukar mobil. Kredit pulang toh. Nyampak banget nyinggung. Tapi bujur toh. Bagus tulisan toh. Ada juga di belakang mobil tulisannya. Ya Allah, jauhkanlah dari segala bala, tapi dekatkan selalu dengan para janda. Wah, jauh Malaysia ini. Amun hendak kata membaca di burit mobil itu rame. Ada nang aku pulang demimu. Ada gambar bibini bersila panggung. Indarok mararak, ibu marak. Siapa kamu Allah itu? Ada juga aku pulang dimarahi, tak pulang dicariin. Hah, memang kayak itu kita nih. Laki bulik sariki, kada bulik dicari. Ha, begitulah kita, benci-benci rindu namanya. Biaya hidup tu murah. Iwak asin tamban tu 7 ribu sekilo. Tapi karena gengsi menukar iwak kakap 70 ribu. Kenapa? Hari-hari bawa iwak asin supan yun tetangga. Menukar kakap sekilo sehari habis. Kalau iwak asin tamban sekilo 3 hari kada habis. Karena bila imbah makan kada kau dikilau lagi. Apabila mengilau gerucutan bulu mata menahan nih mesinnya. Bilang begidik-gidik kesian makan. Maka kita hidup jangan gengsi pandang pungsi. Hasrat hati hendak makan lauk hundang gelah. Tapi kemampuan kedede jangan dipaksakan. Bisanya nukar hundang papai aja. Kan pungsi sama. Orang makan lauk hundang gelah imbah makan kenyang. Orang makan hundang papai imbah makan kenyang juga. Isok sama pada sakit parut. Nang saikong behirat di seberang sana, nasi kong seberang sini hanyut ke tengah sungai tegending dua tuh. Takait di padang ilong tuh. Bisalah kita bedakan mana hasil hundang gelah hundang papai. Nih. Hidup kada usah gelisah, santai saja. Lagian Pak Ai, jadi orang sugih kada mesti makannya lebih nyaman dari kita orang susah. Kadang-kadang minta maaf nang sugih tengalih makan. Kenapa banyak pantangan? Kenapa banyak pantangan sidin tahu di penyakit? Karena cek terus kesehatan, tahu di penyakit. Kita orang susah kada suah beperiksa. Duit kada mayo kaya Pak. Tulak kau beubat di mana duitnya? Jadi kada suah beperiksa asa sehat terus. Ada jadi Banjar ni juga berkisah. Orang kita Banjar juga berkisah. Ceramah di wadah kami. Ada jadi Banjar ni orang umur 70 tahun sehat. Ditakuni dokter adalah penyakit nek kadede aja. Rumatik adalah nek dede. Jantung pang nek baik aja. Tensi asa normal lagi aja sidin. Kolesterol pang nek kaya apa nek asa kada suah aja sidin. Maja dokter napa amalan pian nek 70 tahun umur kada bisa penyakit. Jangan diperiksa aja sidin. Tarai periksa kada tumpang tindih penyakit. Ulun tolak ka undangan. Kawan nang sugih ada nang susah ada. Nang sugih ulun suruh bedahulu. Julun abang bedahulu. Kada usat dahulu ja, julun pian dahulu. Ulun nak melihat kaya apa jagaunya mencibuk nasi. Sakalinya setengah sanduknya cibuk. Lauk nang diambil tu sambal jingkol nang pakai cabai hijau nang bercampur iwak asin tipis tu. Julun apa kada mengambil rendang daging kada sanggup gua aja. Kenapa tensi tinggi? Apalagi membawa bini ada di harapan. Hanya karena mencidok op ya nang bini. Awas kau bila rabah kada ku harago. Makanya bila hendak nyaman makan jangan bu bini pai. Tulak sorang aja. Diaturnya kita inya pang bakal maharago. Orang susah tulak ka undangan melihat daging alhamdulillah ya Allah. Ada perbaikan gizi hari ini. Karena di rumah biasa makan lauk kangkung. Dua mangkok habis mahirup kuah sop kambing. Bulik ke rumah minik juga kapaladin. Sangkadin masuk angin kalau tinsi naik.
ambil din balsam, ambil duit 1000 dikiau nang cucu, ucu, jakaru kakan belakang nini masuk angin, mengaruk kain nang cucu di belakang, habang lah cucu, habang nih, habang aja, mengaruk belakang paninian kayak memarut niur gencangnya, itu habang tarusai, tapi karena sangkaannya masuk angin, imbah bakaruk wagas, kenapa? Allah berjanji dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi fal yazunna bi khairan. Kata Allah, aku membalas kepada hambaku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku, maka sangka baiklah olehmu kepadaku, maka baik balasannya. Tapi amun kita tahu di penyakit kayak apa sangka baik, jelas bertahan penyakit kita nih, kehendak kita nih, anak lahir bungas banget, sekali lahir anak kurang enam bungas, anak awak kayak sabut terendam 2 bulan, marah aduh saya resah. Orang hidup bahagia bukan karena bungasnya. Berapa banyak orang nang bungas hidupnya kada lebih beruntung daripada nang kada bungas. Surpi membuktikan. Ulun nonton bukan jurang. Di penginapan Brebah ulun putar Indosiar ada berita. Berita nang gasip-gasip seli beli tri itu nang para artis melihat ulun diwawancarai. Apa judul berita? Pernikahan diambang pintu perceraian. Padahal orangnya bungas banget. Majulun sayangnya, ay bungas dicarayakan. Caka dibawa ke sini, Ustadz nih hendak kaisa kuju bungas banyak. Dicarayakannya, laki gagah dicarayakannya. Sementara di kampung kami rupa orang pas-pasan. Sampai ke mati kada bercerai. Kenapa? Ya takutan cerai. Mencerai bisa kada dapat lagi. Ngintungin kebetulan. Sekampung paun ulun. Ulun nih Pak Ai, sebenarnya orang kampung, bukan orang kota. Cuman gaya orang kota. 3 x 3 = 9. Gaya tidak gaya, sing penting penampilan. Ulun nih orang kampung. Nenek ulun nih, datu ulun nih orang Brebes. Cuman kada tahu kampungnya di mana. Sidin merantau, sorangan ke Tungkal sana. Beranak di sana, nenek kami lahir di sana. Abah kami lahir di sana, kami lahir di sana. Saya ikong kada nang ke sininya, putus hubungan. Ulun gin kada terbayang ke sini, sakalnya ceramah di sini. Jadi ulun bila bertamu nang pian ni asa sepupu anang kali asa ulun. Habis kada dapat cari. Jadi apabila bertamuan sesalah ada kula ulun di sini nih. Kenapa? Karena di daerah Brebes ini. Jadi ulun takut nih, marinaan ada berdua lagi nang hidup. Ulun kayak apa ciri-cirinya? Tahu kampung ini apa aja, cuman arwah ini berkisah. Arwah Dato itu meninggalkan rumah sini aja ulin sebuahan julun. Rumah ulin banyak uang di sana. Haji Adul gin ulin rumahnya. Nah cuman ini kami itu Haji Mukni ngarannya merantau ke sana. Jadi gaya aja pang orang kota. Jadi kada mesti orang gagah bahagia. Kada menjamin buai orang gagah dapat bini bungas. Kada menjamin pulang bebini bungas mendapat laki gagah. Tapi ada juga orang gagah dapat bini bungas, contohnya ulun. Ulun ni orang nang bilang, tadi di rumah Haji Duni, di kandangan, protokol bilang, ulun ni mirip Afgan je. Ulun kada mengarang, takut ni siapa tadi nang umpat ulun tadi, ketua ni. Nang mambil ulun malam tadi, ketua masjid ni juga nang umpat, jadi menyaksikan. Ulunnya kada sadar kalau ulun ni gagah. Kemarin ulun suruh Santi, coba pang julun putarakan kasih Afgan tu nang mana orangnya. Sekali diputarakan Afgan bernyanyi berkacamata, lagunya judulnya Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan dasar bujur mirip on ulun. Lagian bu ai bisi laki gagah kada menjamin lebih tenang hidup daripada bisi laki nang kada gagah. Maka nang bisi laki gagah jangan baungah-ungah lu diambil urang. Amun beisi laki gagah bisa jantungan kurang-kurang. Hanyar dikurihingi orang laki merangut deh. Semalaman guring berbalik belakang. Digawi oleh laki menghantam on siko. Kenapa? Terbakar api cemburu. Semalaman hilang waktu. Coba kalau laki kada gagah. Jangankan dikurihingi orang. Dipandiri orang gin kada sarik. Marah ah inya aja sidin. Siapang nang hendak je. Aku gin telanjur narai aja sidin. Amun laki gagah tulak di malam minggu, pakai Honda PCX, pakai HP Hindruid, pakai parfum ke sebelangka, cecurcut betingoy, ditakuni kada karon tampuh jawabnya.
bini masih curiga. Jam 12 dah malam kada bulik. Gelisah mah dengi kemana inya. Ambil HP, telepon nomor HP-nya sekalinya. Nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Berarti dimatiinya. Kenapa dimatiinya? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Dan di mana dia? Tiga pertanyaannya. Mahadang laki bulik, ambil cawan nginum, kelepasan, pecah cawan. Pertanda buruk apa ini? Kalau cangkir pecah itu pertanda buruk apa? Itu ada di film Indosiar. Biasanya kalau bininya pecah cangkir di rumah, lakinya sedang di luar sana, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Karena ulun nonton film Suara Hati Istri. Ku menangis membayangkan. Hafal ulun masih. Coba tarai kalau laki kada gagah. Jangankan jam 12 malam kada bulik. Dua hari kada bulik kada bapa. Malahan aku kada humap di rumah aja sih din. Nang panting kiriman datang terus. Maka kalau sembahyang dipelihara, dijadikan Allah sugih, alhamdulillah. Lagian Bu Ai sugih di dunia, belum tentu sugih di akhirat. Makanya kita nang sudah telanjur sugih, nang telanjur jadi bini bos, jangan pemalar Bu Ai. Galang kayak telunjuk, genalnya kalung kayak kelingkingan, jangan pemalar pian. Hagin agama jangan pemalar. Hagin berbuat baik jangan pemalar, baru sila pian kena umur kada panjang mati. Laki kawin pulang. Kalung pian nang kayak telunjuk tuh, siapa yang makai bini anom? Kalingkingan, kayak kalingkingan galang dipakai bini anom. Laki kita hakun lah mewakapakan syuting. Adalah kita suah mendengar bini orang ni mati, sugih. Hartanya kalung ada anam, tiga dijualnya, duitnya diwakapakan hakin arwah bininya. Nang tiga hakin inya adalah suah mendengar. Nang ada paling dijual hakin jujuran. Kawin pulang inya, bini anom maka hahanggilu memakai kalung genal. Awak maka bahari tuhuk bakikih mengumpulakan duit. Sakalinya kadeda sebubuting tebu mati. Ditakuni kemana kau gunakan harta, menyesal, menyamani orang Bu Ai. Ulun kada memanasi kada. Kita lelakian Pak Ai juga kaya itu. Nang sudah telanjur jadi bos jangan pemalar, kita makin royal hakin agama, Allah makin royal menambahi. Bila banyak kita menyumbang, banyak Allah menggantikan. Jangan pemalar rugi kita. Mobil Alphard, rumah 4 tingkat, bini 4. Nah, apalagi kurangnya pemalar rugi kita berusia kada panjang umur. Imbah bini kawin pulang. Yang sadihnya yang mengawini bini kita tuh supir kita kemarin. Nang tuhuk kita sariki itu nah. Sekalinya kawininya bini awak mati. Habisah mobil Alphard dinaikinya, rumah 4 tingkat naikinya bini gin. Kulir nyambat ulun. Awak maka ditakuni dari mana kau dapat duit bekikih becari beulah kabun sawit. Kayak apa sembahyangmu tertinggal rugi kita. Kau kemanakan harta na apa nang dibawa di kuburan. Laki anu maka nyamannya cecerucut betingoy kada suah begawi tahu sugih langsung. Bilanya mati kena ditakuni dari mana kau dapat harta warisan laki tuha akan selesai. Menawak tuh bekikih makanya kita ni nang panting sembahyang di harago. Kadang-kadang kita ni aneh becari bekikih mencari duit kada ingat lagi awan sembahyang. Jangankan itu kesehatannya kada diheregu lagi becari duit mengumpulkan duit makannya kada sawat. Aneh dah. Padahal awak bejual nasi sawat kelaparan. Hungang banget. Cakainya bejual wasi kelaparan wajar lah. Awak bewarung nasi masih yo kelaparan. Kada bungol tambuk lah yo. Sudah sugih timbul penyakit asam lambung, emah berobat kemana-mana habis duit itu jual adiyo wages. Makanya hidup ini santai, ada yang ngatur. Jangan sesah, jangan susah, jangan resah, jangan banyak mengeluh, jalani aja. Yang kedua, kalau sembahyang lima waktu di harago wa azabal qabri, dihilangkan Allah azab kubur. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, supaya kita jangan disiksa di alam kubur itu ada 7 macam amalan. Kalau nang 7 ni ulun sampaikan sumnyaan sampai subuh kada selesai. Apa sebab? Karena ulun kada hafal sumnyaan. Awaluha al-ikhlas fil ibadah.
Pertama, munak selamat di alam kubur apabila beribadah yang ikhlas. Orang kalau beribadah ikhlas merasa nyaman, merasa tentram, merasa mesra. Kita hadir di sini ikhlas, kadang ada gelisah. Kenapa? Karena kita merasa kita ini ketumpahan rahmat Allah. Kita dicurahkan rahmat Allah, pahala hadir di sini lebih baik daripada pahala mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman. Kayak apa ganalnya pahalanya? Kita kabila mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman, orang mati jarang, ulun setumbangan 10 hari deh. Malam Senin yang kemarinnya di Palangkaraya sampai nah malam nih. Hanyar sikong tetamu orang mati. Kan jarangnya orang mati. Waga-wagas orang di Banjar nih. Apalagi bagaimana di kampung setahun sekali orang mati. Apalagi sekampung biar 20 orang ha. Mun hari-hari mati 20 hari tutup kampung ada burang lagi. Kita alhamdulillah malam ni panen pahala. Apa kada gembira kita. Makanya ulun hendak berangkat ke Banjar ni telepon kiai dari Pekalongan. Uja sidin yang ikhlas, yang ikhlas. Amun ceramah-ceramah aja jangan mengharap apa-apa. Ceramah tu kada boleh mikirkan amplok tu kada boleh. Karena amplok sudah dipikirkan panitia. Lagi napa kita umpan mikirkan tuh kita mikirkan kayak itu tupang juga. Makanya amun diberi orang ambil. Mun kada diberi orang hadangi. Kan hidup nyaman aja. Kemana-mana jadin membuat duit. Ulun buat duit nih. Kalau kaya panitia kada ingat menyangui kah? Kaya panukar tiket boleh. Sakalnya bujur cakap guru ulun tuh. Suatu saat ulun tulak tambang ulun 440 berdua awan santri nginap di hotel semalam. Makan sup ayam kampung berdua awan banyunya 50.000. Isuk diambili pakai kendaraan sejam setengah. Sambut pulang pakai kelutuk 40 menit bulik kada sangui orang. Untung ulun buat duit. Kaya kada buat duit tah hutang penginapan. Orang segagah ulun penginapan kada tebayar. Apa kata dunia? Kalau orang jelek wajar-wajar lah. Tapi ulun belajar yang ikhlas sekalinya suatu saat ulun diberi orang banyak banget. Ulun kenapa banyak banget sekalinya kada lawas berbunyi HP ulun. Ditelepon oleh panitia minta maaf Ustaz kita salah julung. Jakun apa ta julung duit wakaf. Cak tahu ku matii HP gua tu. Ambilnya pulang gantiinya. Jako panitia ni betul-betul PHP. Pemberi harapan palsu namanya. Tapi Imam Syafi'i menambahiakan. Wajah Imam Syafi'i amalan supaya nyaman di alam kubur. Pertama hidup jangan dengki awan diorang. Karena takdir masing-masing. Takdir kita tu ibarat bayangan. Kalau itu bayangan kita aja Imam Syafi'i kemanapun kita berlari, kemanapun kita buka, bayangan tetap ikut. Tapi kalau itu bukan bayangan kita, lelah kita mengapungi bayangan orang kada mungkin dapat. Tetamu hamba ya orang jejak ha, bukahnya hilang ha, ya pulang. Maka lelah hidup mengapung ambat orang. Jangan dengki awan ambat orang. Melihat orang bertukar tipi garing seminggu. Melihat tetangga nukar pulka sasak napas. Pas menukar mobil pingsan kada ketahuan. Lelah, lelah hidup lelah. Sehebat apapun kita tidak ada yang bisa menembus pagar takdir Allah. Ada orang bahari yang bisa menerawang nasib seseorang. Sepalih bujur, sepalih mengeramput. Di terawangnya anak orang ini bakal mati di sambar buaya. Abah mamanya takutan pindahan ke daerah pegunungan. Ada wani lagi begana di tepi sungai. Rupanya anak sudah ganal menggini abahnya begawi mencangkul-mencangkul. Tercangkul betis. Pagat ibu betisnya berdarah infeksi-infeksi buruk-buruk mati. Sekali diteliti ternyata cangkul itu cap buaya. Lapas buaya sungai, buaya darat nyambar. Makanya bapak-bapak batuka cangkul jangan cap buaya. Namun hingkat cap cacak aja kadawan nyambarnya. Kada kawal lari dari takdir. Kalau nya rejeki kita ada aja tuh. Mun kada rejeki kita berlari kita kejar kada tetamu. Nang di hadapan kada tetamu. Kami mengadakan acara haul besar. Setiap 11 Rabiul Akhir. Jadi kami ditugaskan. Mencari tempat hagin istirahat para habaib dan kiai. Setengah harian bermobil ulun nyupir. Bertiga kawan ulun. Ada guru tatuha pada ulun berdua sikong nang sepantar ulun. Berempat. Sekalinya jakawan nang tatuha. Kita makanan hulu kawaruk naham.
maka ulun kada bawa duit sing haja. Ulun hahar duit ada 280.000 duit ulun. Julun cukup pay saku beempat makan di warung nih. Sekalinya hanyar duduk kawan nang sikong menelpon kawannya. Di mana jadi pasar, kesini gabung ja kawan, makan bersama. Hayan ulun seikong sekali datang bertiga. Nah julun musibah nang kedua pulang. Nang sebuting belum selesai. Sekali dihidangkan hidangan, undang galah besatang hanyar besanga keluar. Ikan nang menyeberang piring, seberang sana buntut, seberang sini kepalanya. Hanyar dimasaki keluar, ayam kampung besanga keluar. Julun gini pikir hati, ikan ini kata aku dikibit gini. Apa lu dikibit sah 100.000 deh. Ulun berdoa di hati mudahan julun orang ini kada beselira makan undang galah. Soalnya cap ke undang galah naham julun iya dah. Ada si kong lagi tinggal undang galah terus di piring ambilnya juga. Habis akan ya ngalang-ngalang nyaman mehitung. Ya mehitung nyaman duit kawan ini kayak penasibnya. Akhirnya paksa ulun meimbangi makan lauk gulai jinggol. Sekali sedang makan datang pulang berempat. Tapi ada satu tokeh anggota dewan ulun bawa bergabung. Julun gabung kita makan di sini. Pikir hati telanjur basah benyalami sekalian lagi. Masih juga ada cukup duit 11 orang makanan. Sudah makan dikira-kira di atas 700.000 bayarnya. Tapi saya kada kalah mental. Saya panggil nang pelayannya. Julun hitungkan. Pada tahu dia 700 bayarnya. Duit 280 gaya kan mau kalah juga. Julun hitungkan. Ujian nang anggota dewan, jangan Ustaz, nanti bisa kami saja dosa ditong. Ustaz boleh kerja kami bayar. Julun kada hitung haulun bayari. Sekalinya bilang dengan pelayan, jangan hakun ya. Dan mati ulun siapa bungol bayar ini. Awak gaya cuman. Jangan kalah gaya gitu. Sudahlah miskin, nampak miskinnya tekor dua kali. Bulik di situ menyesal ulun. Caka tahu dibayar yakannya siapa bungol makan jingkol itu. Ulun badulun mahantam undang galah tuh. Nangaran rajaki tetap ngintupang nanta makan. Amun kada rajaki kita diharapin kada kawa. Ulun pernah mahara-harap pulang. Undangan dua. Mbah Magrib sebuting baisa soteng. Mbah Magrib habis tahlilan disuruhi makanan sup ayam potong nang panas masih pakai kandang. Ada ikan nila besambal. Nyamannya makan tapi ulun kegenangan imbah isa masih ada syuting lagi. Jadi ulun kada bertambah kada. Ya kawan apa kada bertambah julun ulun masih ada syuting lagi imbah isa. Ayuh tambah kawan behimat bertambah tebalik-balik ikan nila. Ulun nonton aja. Sekali imbah isa tulak habis baca doa yang keluar apa? Bubur kacang. Menyesal ulun kada bertambah tadi. Makanya kita kemana aja tulak undangan jangan mengharap andi urang. Mun urang beundang tulaki jangan mengharap hidangan. Surungi hidangan makan. Tadi surungi orang duduk bersaruan jangan tulaki lagi selesai. Yang terakhir. Uja Imam Syafi'i supaya nyaman di alam kubur kita jangan suka menyambati orang. Jangan suka menyambung cerita nang kada baik tentang orang. Amun nak bercerita orang cerita nang baiknya mun kada sanggup menceritakan kebaikan orang karena kita kada senang dengan orang tu. Jangan bercakap je diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ujar Allah ya Nabi apabila engkau betul beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat bercakap yang baik apabila kada sanggup berdiam aja lebih aman. Kadang-kadang cerita nang kada baik tentang orang belum tentu bujur. Cerita ni kada berataan bujur. Apalagi nang menyambat itu orangnya kada ketujuan orang tu makin banyak bumbunya. Nya nang bulah nyaman kisah tu karena kebanyakan bumbu. Makanan gin kenapa nyaman bumbunya mantap. Kenapa gulai nangka nyaman bumbunya hebat. Amun bumbunya hebat jangankan nangka nang digulai hulu parang gin gulai nyaman. Mun kada caya cubakan nah. Nampak banget hungangnya gulai hulu parang. Ada kisah kawan ulun orang Banjar liwat di kampung orang Jawa. Ada pengantinan di orang Banjar sopo sing manten kang boten ngertos je. Boten ngertosnya kada tahu. Dikira orang Banjar ngaran pengantin boten ngertos. Viral cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Minggu akan datang liwat lagi di kampung nang sama ada orang mati. Batakun pulang sopo sing mati kang boten ngertos je sidin. Maili kang je kasiannya. Hanya seminggu imbah kawin dah mati ha. Kebanyakan minum keriting daing lo kulikang jana.
timbul fitnah. Kenapa? Karena kita ini suka menyambung cerita yang kada baik, makanya fitnah terjadi di mana-mana. Orang kita belajar menjernihkan air nang karuh, jangan mulah karuh air jernih. Sudah karuh dikaruhi pulang mabuk ikan. Maka kita belajar jangan menyambung cerita yang kada baik. Kalau kita hanya mendengar kada menyaksikan langsung masih bisa tersalah ada kisah. Tapi kisah ini terserah pian mentafsirkan ke mana. Yang jelas ulun kada mencarut. Apabila pian madahanul mencarut berarti pian nang mencarut. Kisah durian. Pengantin hanyar. Pengantin hanyar ni malam pertama hendak mengadakan kejutan hagin bininya. Kalau bahasa sekarang ni apa ya, surprise. Surprise. Ah, kejutan tapi membahagiakan, nukar durian tapi sebiji aja. Hendak nukar duit, dua duit ke dede. Menukar nang belum langkang, nang belum bangkang durian yang masih pisit, rapat. Amun nang langkang kan baunya tahambur, ipar banyak, tatahuannya batukar durian. Maka dibungkus rapat-rapat masuk ke kamar. Kayaknya rencana tengah malam membuka durian nih, mahadang orang guringan. Rupanya kamarnya bersebelahan dengan mintuhaan. Halatnya terplik nang 3 mili itu nang tipis tuh. Sedikit bergerak kedengaran mintuha. Jadi masuk ke kamar tuh ranai kayak kucing mengintai tikus. Aduh ini bergerak, muka ditipisan tawing halat. Sudah tengah malam dikirimi nantu mintuha guring dia pada belum nang mintuha mengintai juga. Apa nang terjadi orang sebelah nih. Sudah tengah malam lakinya kegenangan di durian. Bebisik ke nang bini, ding ding ja, buka, buka. Ai 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 jenang mintuha kenapa kekanakan nih. Hendak membuka maka bepade-pade. Caka dijujuhut hajar mintuha. Sekali dibuka apa? Karas bangai. Nah jamin tuha gawat gini. Hanya terbuka sedikit karas. Oh jenang laki paksa dingai. Oh jenang bini pisit je. Paksa jenang laki. Waduh jamin tuha gawat. Kekanakan ini bapak paksaan gini. Sakalnya paksa-paksa membuka durian kelepasan tangan. Karena duri berderah. Aduh bang ya sakit. Terderah. Hah? Jangan mintuha kejadian. Sudah tahu karas dipaksa juga masih. Hei mbah berderah. Sekalinya nang laki pulang. Oh madi gak nyamannya. Jangan mintuha kau kenyamanan ambat anakku berderah. Sekalinya nang menantu bersurah pulang. Coba pang ding ya tawari mama. Lo kok handak hajua. Wah jangan mintuha kau ngajar minantu nih. Handak menyebelah pulang. Lo kok salah kan? Orang durian. Pikir mintuha nang apa gitu. Ada sambungan tuh oleh ulun lanjutakan. Maka uji Imam Luqmanul Hakim. Kita ini ketujuh banget menyambung cerita nang kada baik. Karena kita ini suka menilai nang kada baik daripada nang baiknya. Uji Imam Luqmanul Hakim nak boleh kita coba. Kita membawa kuda sikong aja tapi kita naiki berdua. Apa penilaian orang tentang kita? Sekali bertemu orang banyak bilang ini iya abah iya anak sama kejamnya. Masa kuda syuting dipakai berdua? Kan kata Imam Luqmanul Hakim nak salah kita. Mungkin itu supaya jangan salah ikam turun nak kayak abah di atas. Jadi orang menilai baktinya anak on kawitan. Sekali bertemu orang banyak bukan anak dan nilai abahnya. Kejamnya orang tuha on anak jasidin. Nyamannya mengongkong duduk di atas anak baterai kuda di bawah. Bungol banget on tuha ini jurang. Han, ya Imam Luqmanul Hakim salah nak kayak. Munka itu ikam naik nakai abah di bawah. Dia orang menilai tanggung jawab kawitan wan anak. Sekalinya bertemu orang banyak bilang, inilah putongan anak durhaka. Nyamannya mengongkong di atas kawitan bertarik di bawah. Melakukan salah lagi. Makanya kita ni kadang-kadang kalau menurut akan orang salah terus. Di mata orang nang kadang-kadang tujuan kita masih salah. Sehebat apapun kita ni, kada ada nang sempurna. Makanya jatuhan guru, jabah guru sekumpul. Sebanyak apapun murid kita, kita jangan bangga dulu. Kenapa? Karena masih ada orang yang kada sukaun kita. Ustaz Abdul Samad tuh, kalau nyeceramah ke wadah kami, pengajian ulun bubar. Kada padah pulang tuh parainya ulun maka datang. Lingai kada debu orang, yuk kemana? Kami tulakan Ustaz aja coba, pengajian abgan batalkannya. Ustaz Samad tuh kalau misi pengajian tengah malam gin banyak orangnya. Ulun ceramah tengah malam, siapa yang datang? Kuntilanak. Tapi ada orang kada ketujuh. Imam Syafi'i hebatnya ada orang kada ketujuh. Syekh Nawawi itu hebat ada orang kada ketujuh. Ujambah Dimyati almarhum lah. Syekh Nawawi Banten itu pernah
musyawarah tentang ilmu dan mengamalkan ayat musabbiat berdua dengan Kiai Khalil, ternyata terlambat sembahyang. Waktu hampir dah asar. Nah, Kiai Khalil, bagaimana Mbah Yai, kita ini belum sembahyang asar. Kalau sembahyang di sini waktunya orang nyanda. Lalu bagaimana? Kata Syekh Nawawi, kita sembahyang ke Makkah aja. Kayak apa caranya? Kita pegangan tangan, pejamkan mata, hitungan menit dibuka di hadapan Ka'bah dah. Ulun ditakuni santri, Ustaz bisa lah jua ke Makkah bekicing Ustaz ya? Ya aku anak empat kah? Anak empat ya aku bekicing, sudah bekicing. Kelas tiga aliyah B waktu itu, bekicingannya. Ya aku buka, mata buka. Sekali dibuka, ngapa Ustaz ya masih dipundok? Ya aku budikan dah. Aku kada lewas ya aku di Makkah. Aku nukah tiket PP pulang pergi langsung. Makanya jago jangan lambat buka mata, saud budikan yang buka mata. Ulun takoni pulang, santri, kau jago mana hendaknya dapat bini bungas tapi akhlaknya kada baik? Yang sekong akhlaknya baik tapi kada bungas. Santri pintar tapi kada cerdas. Wajah santri, kami memilih nang bungas Ustaz aja tapi akhlaknya baik. Jago nang itu dikawini orang deh. Nang tinggal dua ini jual lagi. Kau tanya pulang, baca cerdasan jago kita. Kau pintar-pintar, anu-anu masih berpikir. Mana hendaknya jago kau dapat bini bisa mencari duit dengan bini kada bisa mencari duit. Kalau kami Ustaz ya mencari bini nang bisa mencari duit, laka sugih, jago justru terbalik. Justru lambat sugih ikam. Kalau dapat bini bisa mencari duit, kenapa? Duit mau kada aman, di mana aja mandak dapatnya cari. Andak di dompet dapatnya, lamari dapatnya apabila sugihnya. Rugilah orang segagah saya kalah dengan santri. Uja Imam Imam Luqmanul Hakim nak kain haji kita. Supaya kita jangan disalahkan orang, ini kuda jangan dinaiki. Kita turunan berdua-dua. Ikam ingkut di sebelah sana, Abah sebelah sini. Orang kada kau menilai. Sakalnya bertemu orang banyak, tetap orang banyak bilang, ini ya Abah ya anak, masa kendaraan kada dipakai. Ha, kan kata Imam Luqmanul Hakim nak salah tarus kita nih. Kaya paham kira kita tarusakan kah kada kah? Jangan anak bahaya daripada disalahkan orang tarus baik, kita tutup sampai di sini aja. Lebih kurang kita banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.